Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi dulu. Alhamdulillah. Ngudut. Baru kita ngobrol, ngobrol, ngotak bahasa kita. Dulu waktu pulang dari Nabi kita naik mobil travel Safa Marwa, Wo Ji Kaha mobilnya. Kita paling belakang bersama teman kita Zulkifli. Tiba-tiba dimandi angin. Ya. Ada penumpang, kita kerinci dari semuruk kalau tidak salah. Beladang sawit, bertani sawit. Cerita kesana kemari, jadi cerita beliau, saya punya sawit banyak. Beberapa kapling, jadi tidak terurus, tidak tergapai, kita kasih dengan orang seperti itu. Ya, tidak sampingan, kecuali kalau dia bekerja betulan di situ. Sudah kerja di situ, cari apa? Harian-harian di tempat lain. Jadi akhirnya bapak yang dari Semuruk ini cerita pening aku. Berhasil sekian tahun. Kemudian boleh cerita lagi. Saya lihat kawan saya ada beberapa kapling dijualnya, disisakan 2 kapling untuk mereka. Ternyata yang 2 kapling inilah yang menghasilkan. Jadi intinya berkebun itu memang kita harus konsentrasi penuh. Kita yang ngurus semuanya. Ya, nah, kemudian yang kedua, meskipun ada, tapi harus kita juga yang sering datang. Itu kata Pak si Bapak. Itu Pak Zulkifli itu di sebelah beliau. Ya, itu ada cerita-cerita. Kemudian itu, jadi intinya sebetulnya kebun tak perlu banyak, tapi terurus. Ya, itu satu. Yang kedua, bila kita memberikan kepada seseorang untuk mengerjakan, kita harus rajin melihat. Saya juga punya pengalaman. Ya, kita bertani salah dahulunya. Kita serahkan dengan orang. Ketika kita mengurus, bisa berhasil, bisa menjual. Ketika kita serahkan dengan orang, tidak ada penjualan. Nah, begitu pula kisah si bapak ini tadi. Beli rondap untuk maka banyak uang-uang kita bawa, tapi tidak ada hasil. Habis itu situlah, habis di situ-situ aja. Ya, jadi mengalir cerita itu, kemudian begitu pula dengan kita. Jadi kita juga mengalami kisah yang sama seperti yang si bapak alami ini, dan katanya banyak lagi yang mengalami seperti itu. Ya, ini ada.
ada yang berkebun dia kena pemetik juga begitu. Ini ketika pas nerima uang bulanan, pergi dia ke atas. Udah 5 hari gitu, pemilik kebunnya pergi, dia pergi pula. Nah, itu ya, itu saya dapat cerita dari waktu kita ke lapangan di Bumut. Jadi cerita kita ini cerita kelas ya, petani-petani kelas bawah lah gitu ya. Itu. Jadi, nah begitu pula kita ketika kita rutin melihat datang, harusnya kan orang bergembira kan, datang membawa suplai-suplai makanan, kenyataan. Nah, ini kenyataannya, ketika kita sering datang, itu seperti mau menghalangi kita supaya tidak datang. Nah, misalnya, biarlah aku yang merondap. Biarlah aku yang bikin lubang untuk penampungan air. Perkira kita penampungan airnya 2 meter besar. Ya, datangnya apa? Ukurannya kecil. Bagaimana mau menampung air? Bikin lubang air itu harus besar. Oh iya, ya itu cerita-cerita kita. Kemudian ini juga beda cerita masalah ngambil pelepah-pelepah sawit. Oh, saya terbayang pula dengan ini kisah sama. Nah, begitu ya, kalau kita ngurusnya bisa rapi, kalau kita sudah biasa bekerja atas si bapak itu. Misalnya sehari dari jam 8 sampai jam 4 sore atau jam 2, kita sudah tahu takaran kita bekerja itu sekian. Itu batasnya. Karena kita rutin. Nah, coba orang lain. Coba ketika kita mengupah, ya, itu kalau tanpa pengawasan kita itu, malah lebih setengah daripada pekerjaan kita. Nah, kemudian saya punya pengalaman di Bedeng 5 gitu ya, di Padang Merangin. Kita ngupah orang di saat kita ada, kita tungguin 3 hari 5 orang, tapi di saat kita tidak ada, kita upah berapa hari? 6 hari. Itu kalau upah harian ya. Tuh. Borongan. Sebetulnya hampir sama aja borongan sebetulnya. Tapi kadang-kadang mereka tidak mau. Nah, kelebihan mereka itu nanti ketika ada hujan, di situ mereka melebihkan hari. Jadi itulah pengalaman. Jadi cerita si bapak ini sangat betul sekali. Kemudian juga kalau kita ini ya, kalau yang cerdik juga, kalau yang jujur juga. Contoh kita kebun kopi di Bedeng 5 Batang Merangin itu Mas Suwarno yang ngurusnya, orang kita Jawa, bisa berhasil. Ada terus kita tiap bulan untuk dia, ada kita ada sampai bisa beli motor. Nah, itu perbedaan mereka bekerja sungguh-sungguh. Memang di kebun kopi betul, saya salut dengan Mas Warno. Ya, diurusnya betul. Ya, itu. Cuma ketika terakhir mau pulang saja, ya, mau pulang ke Jawa. Nah, itu saja yang agak kurang terurus. Nah, itu sebelum tetapi masih kurang terurus ya, kehebatan kita orang Jawa ini, Mas Wakno ini, sebelum dia minta izin ke saya, ke kita, untuk berhenti mau pulang, tapi dibersihkannya semua ya.
biaya rondak itu dari hasil pagi dari kopi. Ya, dia istilahnya udah beli rondak misalnya 400.000, nanti kita bagi uang seperti itu. Nah ini ya, nah itu bedanya. Kalau dengan orang kita, mohon maaf saja lah, kita sudah nyoba. Ya. Kadang-kadang malah terakhir, udah kita beri fasilitas ala sempat semuanya segala macam. Ini semua udah kita ini. Jadi kadang-kadang kita curiga juga, ah biarlah kita yang metik katanya, biarlah kita minta kopi, ah biarlah kita yang nyemprot, ah biarlah saya yang ini, ya tak taunya apa, ah kita jenguk sebulan dua bulan, tak taunya ada aja perubahan di tempat-tempat mereka. Kemudian gini, kita juga berkebun nih, kita bertani nanam tanaman muda misalnya. Di tempat lain mereka nanam tanaman muda juga, tetapi tidak kerjasama. Tapi dengan kita kerjasama, waduh, tidak berhasil. Nah, ya, tetapi ketika mereka mengerjakan untuk mereka berhasil. Nah, itu satu. Kita pernah tes juga ya. Yang kita berladang kopi, yang ngurus kompor kita berladang kopi. Kopi kita rumputnya tinggi-tinggi. Kopi mereka bersih, tunas diambil. Kopi kita tidak. Karena ya kita tiap hari melihat, nah begitulah kisah si bapak ini tadi, ya. Ya kadang-kadang pengurus kebun ini kejam juga sama kita, padahal kita sudah baik ya. Semua fasilitas, alat semprot, mesin-mesin, itu dari kita semua. Tapi ketika mengerjakan kebun orang lain, apa namanya, menumpang di tempat lain, tanpa kerjasama, mereka berhasil. Ya. Itu karena cerita bapak yang sawit ini juga sama. Akhirnya apa? Beliau memilih, kalau tidak salah, 6 kapling sawit. Tidak salah itu. Ini ya, saya ingat betul kita bersama Pak Sulkifli dan kawan kita waktu itu. Jadi, dijualnya yang 6 kapling, yang 4 kapling, dia megang 2 kapling. Yang 2 kapling itulah yang berhasil. Ya, selebihnya itu biaya-biaya beli rondak macam belum tentu belum nyembeli rondak, karena rondak itu untuk mereka sendiri. Kita kalau kita sudah terbiasa bertani, kata bapak tuh, kita tahu nih rondak satu botol rondak yang 1 liter untuk takaran sekian, maka harus sekian itu. Jadi makanya kalau kita ke kebun atau menyerahkan kebun ke orang lain, kita juga harus bekerja, ya. Ini tenaga kita, tenaga orang kota. Tenaga orang kota kapasitasnya sekian. Anehnya, tenaga kita orang kota bisa lebih daripada tenaga orang yang ngurus kebun kita. Ya. Itu. Jadi kita bukan kita apa istilahnya tidak tahu, bukannya kita tidak mencoba, tidak, tapi kita tahu takaran-takarannya. Abis itulah saya mendapat pengalaman berharga dari segi bertani, dari petani yang dari Semuruh wilayah peladang sawit ini. Jadi disitulah saya masuk cara-cara. Jadi kembali kepada yang disebut oleh Dr. Andi Putro Satrio tadi, manajemen. Kemudian kita juga pernah ketua Steve APN kita, ya, itu mengatakan berpura-puralah bodoh, curilah ilmu mereka, begitu. Ya, nanti kita sambung lagi. Jadi
Ini sudah azan di HP ini, ya. Sudah azan di HP ini, ya. Sebentar lagi azan di masjid. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.